kita 8 tahun yang lepas, tempat ni masih lagi tak membangun macam ni eh. Sekarang ni tempat ni dah semakin bangun. Nanti eh banyak pengunjung eh. Jom kita terus. Bertemu kembali di Skamir Pro Channel. Okey, hari ni jalan santai kita ke Pantai Penyabung, Bersik. Jadi sekarang ni aku dalam perjalanan untuk sampai ke Pantai Penyabung. Jadi untuk tidak membuang masa, jom kita pergi Pantai Penyabung. Jom. Kita dah sampai di Pantai Penyabung dan sekarang aku berada di Medan Selera Pantai Penyabung. Meronda-ronda sambil melihat menu untuk makan tengah hari. Belum makan lagi ni sahabat. Jom kita ronda-ronda dulu. Kat sini aku ternampak ada masakan asam pedas. Wah, ini favorite aku tu. Orang pun boleh tahan ramai. Ini confirm mesti sedap punya. Ikan celup tepung pun ada di sini. Mantap bos. Kalau nak makan, kalau nak beli, kena beratur panjang. Ada berani? Ikan celup tepung di sini memang meletup. Tengok orang beratur panjang sampai ke belakang. Dah puas mencari, namun nasi putih lauk asam pedas jadi pilihan hati. Jemput makan geng. Asam pedas ikan kaci memang padu masakan orang Penyabung. Susah nak dikabarkan dia punya sedap. Korang kena datang cuba baru tahu. Sekarang ni aku berada di JT Pantai Penyabung. Ini merupakan JT baru yang telah dibaik pulih dan terdapat banyak pembaruan yang telah dilakukan di Pantai Penyabung ini. Kedai makan di sini, kawasan ni ada chalet di sini, banyak chalet. Jadi sekitar yang lepas ni, sekitar 8 tahun, 10 tahun yang lepas ni. Sekarang ni dah dibuat baru, dah diubah suai. Jadi lebih cantik lah, chalet-chalet sini semua dirobohkan, dia dinaikkan dengan di sini. Korang tengok di belakang ni adalah lokasi taman permainan.
Di depannya tempat makan Medan Selera. Di sini Medan, di sini Medan Selera. Dan di belakang ni taman permainan. Jom. Di sini juga ada tandas awam. Tandas awam. Tak susah nak cari tandas Di sini ada tandas awam. Pantai? Pantai Mawa. Pantai Mawa. Pantai Teluk Mawa. Dekat jambatan panjang tu kan? Okay. Lepas tu, depan sikit dekat Seko tu ada lorong masuk. Dia orang tengok gerbang Mawa. Dia orang nanti tengok gerbang Mawa. Operasi kedai pukul apa? Daripada pukul 8 sampai pukul 10 lebih kurang. Itu hari biasa lah? Untuk hari cuti lah. Nama abang apa? Awi Umpan Penyabung. Okay. Umpan ada ? Umpan ada. Udang hidup ada, udang mati. Okey, cantik-cantik. Ini member kita bila tengok dalam ni dia akan tanya, kan. Dia nak tua mancing kan? Kalau dah tua mancing, naibot ke apa, buat dia? Boleh ronda pulau, pusing pulau, snorkeling. Tapi daripada bulan 3 atau bulan 4 lah, lepas tu kujur, sampai bulan 10. Ada nombor telefon tak? Ada. 013-77-200-78. Boleh tengok Facebook. Okay. YouTube pun ada. Okey, cantik. Terima kasih, bang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bang. Okey, baik. Okey, sahabat-sahabat, itu tadi kita apa? Ada satu kedai mancing kat sini. Dan kita dah berbual-bual sembang dengan tokek kedai mancing. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak mancing di lokasi ni, dia disediakan umpan, apa semua, boat pun ada. Jadi korang boleh tengok dia punya Facebook, Facebook ada, Facebook ada. Aku tak silap dia kata tadi ada YouTube pun ada. Jadi tak susahlah kalau nak cari umpan, nak sewa boat kat sini Tapi untuk sekarang ni mungkin musim terkujur ni dia tak ke laut, tak operasi untuk boat mancing di luar sebab angin kuat. Okey, jom seterusnya ke lokasi lain lah. Okey, di Pantai Penyabung ini juga terdapat banyak chalet atau tempat penginapan yang boleh korang rehat-rehat santai-santai bersama keluarga. Salah satunya ialah
Endau Beach Resort yang terletak di tepi bukit dan berhadapan dengan laut memang terbaik. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol loceng. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.